lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut semju pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, tepuk tangan sekali lagi untuk Giska memulai kembali ya. Langsung kita tanya komentar coachesnya, Coach Arman. Dokter. Dokter Arman. Giska, yang saya seneng dari Giska apa coba Mes? Apa coba? Dia memberikan energi yang seger buat yang nonton. Itu salah satu yang dimiliki sama kamu. Walaupun ya, walaupun kalau boleh saya nyolek dikit lah di ini kompetisinya nyanyi nih gitu yeah. Ya. Tidak dalam keadaan yang fit dan itu adalah nilai tambah dari kamu, itu yang harus kamu sadari gitu. Oke, thank you Pak Dokter. Ini Coach, dari tadi kan menyenangkan ngomongin soal senang. Karena memang Giska ini berada di The Voice Indonesia ini senang banget ya. Karena apalagi kalau kita tahu kisahnya dari awal blind auditions, mungkin coachnya sendiri udah tahu Coach Nino ya kan bahwa Giska ini ngefans banget sama Coach Nino, tapi tahu nggak apa waktu blind audition Giska kan dipeluk sama Coach Nino terus bajunya belum aku cuci. Mana banyak banget tempat soalnya nggak ada Giska. Kalau saya kebalik Giska, pas dia Kang selamat ulang tahun, saya langsung cuci satu juga. Alkohol lagi ya. Tapi memang sampai sekarang katanya sengaja gak dicuci. Terus? Karena bekas dipeluk sama kan. Terus sekarang di mana? Kalau saya diapain? Dibakar. Dipajang. Disimpan. Disimpan. Giska ini belum pernah punya foto sama bareng sama Coach Nino. Walaupun di coaching. Tahu gak? Sama sekali belum punya foto saking nervousnya mau minta foto bareng. Parah lo gak foto, bawa kamera gak? Bawa kamera gak? Nah, aku fotoin. Nih, saya juga udah nyiapin, saya bantuin. Okay. Ayo kita foto ya. Enggak, backgroundnya sana Mas. Backgroundnya sana ya. Siap. Waduh ada SMS lagi. Aduh, lama banget durasi. Standby aja. Coach di belakang. Oke, foto bom ini ya. Oke, siap. 3. Wah, lobet. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Ini ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Giska. Sebelum ini ada yang mau kamu sampaikan gak buat idola kamu? Kan akhirnya kamu bisa foto, beneran loh. Iya, dia belum pernah foto sama sekali, ya. Saking nervousnya. Kan ada coaching, emang waktu coaching gak minta foto? Enggak minta foto kemarin.
Yani karena ya? Karena gak bawa HP. Gak bawa HP, gak bawa HP. Oh, gak bawa handphone, Coach. Iya. Iya. Oh. Terus sekarang juga foto di handphone aku lagi. Belum tentu aku kasih, kan? Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rizky. Silakan berbaris. Nah, sekarang saatnya kita tunggu-tunggu. Oke. Okay. Kakak ganteng. Kakak baik. Kakak musisi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini akan selalu menjadi hal yang gak mengenakan buat kita berdua ya. Tapi, pokoknya ingat ya teman-teman ya. Yang namanya usaha gak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau hasilnya belum bagus buat kami hari ini, mungkin hasilnya akan bagus di kemudian hari. Amin. Jadi malam hari ini, selamat untuk Junet. Junet! Kamulah yang lolos ke babak berikutnya. Sengit banget pertarungan antar kontestan. Tapi kita berdua yakin bahwa tim Vidinino yang paling keren. Ayo dukung tim Vidinino dengan cara subscribe di sini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ya.